Oke, kemudian kita tempelkan aja seperti ini. Tips hari ini adalah cara untuk menghilangkan kantong mata dan mengencangkan kulit dengan menggunakan bahan alami. Oke, bahan yang saya gunakan adalah 1 butir telur. 1 butir telur, Bunda Sister. Kemudian kita akan gunakan putihnya saja, putih telurnya saja. Setelah ini kita tambahkan dengan jeruk nipis. Tambahkan dengan separuh perasan jeruk nipis, separuh aja untuk ukuran ini. Dan kita aduk-aduk. Oke, setelah banyak teraduk rata, tambahkan dengan kopi, tambahkan dengan 1/2 sendok teh kopi, Bunda Sister, 1/2 sendok teh kopi. Ini saya gunakan sendok besar, jadi saya gunakan sedikit aja, 1/2 sendok teh kopi untuk ukuran ini. Pastikan bahannya tercampur rata, Bunda Sister. Diaduk-aduk sampai tercampur rata. Oke. Setelah bahannya tercampur rata, kita bisa menggunakan bahan ini. Untuk cara memakai bahan ini, oleskan aja bahan ini dengan menggunakan kapas. Celupkan kapas, kemudian ditempelkan di bawah mata. Pada kantong matanya, pada kulit yang kendur situ, ditempelkan, kemudian kita diamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, baru ditanggalkan dan dicuci dengan air. Oke, Bunda Sister, untuk cara memakainya, kita gunakan kapas. Kita gunakan kapas, kemudian, nih, kemudian kapasnya kita potong. Kapasnya kita potong seperti ini. Kapasnya 2 lapis, jadi kita buka aja biar nggak terlalu tebal. Oke, kita masukkan sini kapasnya 2. Oke, dicelupkan sampai kapasnya tenggelam. Kemudian kita tempelkan aja kapasnya di bawah mata. Oke. Oke, Bunda Sister, kemudian kita tempelkan aja seperti ini. Kemudian kita diamkan selama 20 menit. Oke, jadi kita tempelkan seperti ini. Sisanya jangan dibuang, Bunda Sister, masukkan aja dalam kulkas. Simpan dalam kulkas, dapat digunakan esok harinya. Oke, Bunda Sister, setelah 20 menit kita tanggalkan. Kemudian kita bersihkan dengan air. Sisa bahan ini jangan dibuang, Bunda Sister, simpan dalam kulkas karena dapat digunakan pada esok harinya.